mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang agung, yang tidak ada satupun manusia yang semisal dengan itu. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah mendengar, Allah melihat, tapi tidak sama. Tidak ada yang sama dengan pendengaran Allah, tidak ada yang sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi harus kita esakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Allah punya nama, Allah punya sifat-sifat yang agung, Allah punya sifat-sifat yang mulia, Allah punya nama-nama yang mulia. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu, ada berapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ada 99. Itu adalah nama-nama Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an atau Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Tapi kalau ditanya ada berapa jumlah nama-nama Allah keseluruhan, tidak terhingga dan tidak terhitung, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Apa dalilnya? Kita berbicara agama harus ada pegangan dalilnya. Ya, bukan berbicara agama dari mimpi, tapi berbicara agama harus ada pegangan dalilnya. Firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, salah satu doa beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Bikulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi, pertama, sammaita bihi nafsak, nama yang engkau telah berikan untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau telah turunkan di dalam kitabmu. 99 nama. Au allamtahu ahadam min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yaitu kepada nabimu. 99 nama. Kemudian kata Nabi, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang masih engkau simpankan di dalam ilmu ghaibmu dan tidak ada yang mengetahuinya. Berarti selain 99 nama yang kita ketahui, yang Nabi ajarkan atau yang Nabi SAW bawa, yang diajarkan di dalam Al-Quran juga, selain 99 nama itu, masih sangat banyak nama-nama Allah yang mulia, tapi Allah simpankan di dalam ilmu ghaibmu, ilmu ghaibnya. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Nabi yang mengatakan itu di dalam doa beliau. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang masih engkau simpankan di dalam ilmu ghaibmu. Sehingga kita harus imani jemaah sekalian bahwa nama-nama Allah itu tidak terhingga, sangat banyak. Allah yang tahu jumlahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Itu 4 poin yang harus kita perhatikan dalam iman kepada Allah. Beriman bahwa Allah itu ada, beriman bahwa Allah itu Maha Esa dalam perbuatannya, beriman bahwa Allah itu Maha Esa dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dan beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung mulia, yang tidak ada satupun manusia yang sama dengannya.